sewaktu umur saya 30 tahun, sewaktu saya lakukan senaman berbadan-badan saja tanpa sebarang peralatan, ramai orang kata dekat saya senaman macam tu tak berguna, tak boleh nak bina otot. Sedangkan waktu itu matlamat saya itu jadi lebih sihat, cergas dan kuat, itu saja. Saya tak ada matlamat pun nak sadarkan badan. Tapi sekarang bila umur saya dah 38 tahun, saya pasang matlamat nak bina lebih banyak otot, ramai orang kata saya poyo, konon acah-acah sadar. Sebenarnya tak kisah you bersenam untuk apa atau apa matlamat anda, orang tak akan kritisis anda. Tapi kena faham satu konsep, semua orang berbeza. Ada orang bersenam untuk sihatkan badan, ada orang bersenam jogging just untuk tingkatkan stamina, ada orang suka buat skipping sebab dia rasa seronok bersenam dalam rumah tanpa pergi mana-mana. Ada orang suka berbasikal sebab dia seronok nak berbasikal jauh-jauh berkilo-kilometer. Dan ada orang suka luangkan masa 1 ke 2 jam dekat gym sebab itu membuatkan dia rasa lebih kuat. So tak kisah apa matlamat anda, buat untuk diri anda sendiri. Saya nak sarankan anda semua, cuba siapkan badan, cegaskan badan. Tak kisahlah apa yang anda lakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Yang penting anda buat sesuatu demi kesihatan dan kecegasan badan anda. So ingat, tak semua orang sama. Yang penting anda lakukan untuk diri anda saja. Apakah aktiviti senaman atau sukan yang anda suka, yang buat anda rasa sihat dan cergas? Ingat, kita bukan saja bersenam untuk jadi lebih handsome atau cantik, tapi kita juga bersenam untuk memudahkan kehidupan harian kita di hari tua nanti.